السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، الحمد لله، شكر لله سبحانه وتعالى. Pada malam ini dapat kita sama-sama hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita salat secara berjemaah, dan sementara kita menunggu masuknya salat fardu isyak, yang mana kita juga niat untuk kita sama-sama berjemaah salat fardu isyak. Marilah sama-sama kita melihat sedikit daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang sama-sama kita akan bincangkan dari segi cara bacaannya, yang kita sebut sebagai tahsin tilawah Al-Quran. Jadi kita sama-sama lihat cara untuk memperelok, memperindahkan lagi bacaan Al-Quran kita. Moga-moga dengan apa yang sama-sama kita bincangkan ini dapat sedikit sebanyak menjadikan bacaan kita lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga kita akan lihat di akhir nanti serba sedikit daripada apa yang telah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang telah kita baca. Jadi pertama sekali, saya diminta untuk menggantikan Al-Fadhil Ustaz Bukhari yang tidak dapat hadir kerana kematian ahli keluarganya, dan semoga Allah SWT permudahkan urusan beliau dan juga mengampuni dosa ahli keluarganya yang telah pergi mendahului kita semua. InsyaAllah pada hari ini kita sambung bacaan Al-Quran kita, tahsin tilawah daripada ayat yang ke-15 suratul Ahqaf, al-juz'us sadis wal 20, juz' yang ke-26, muka surat 504, surah Al-Ahqaf ayat 15. Sekali lagi, insya-Allah kita akan sambung pada muka surat 504, al-juz'us sadis wal 20, juz' yang ke-26, suratul Ahqaf, surah Al-Ahqaf ayat 15. Bagi yang ada handphone, boleh buka di handphone ataupun boleh ambil Al-Quran untuk sama-sama kita baca dan kita lihat berapa perkara yang perlu kita ambil perhatian di dalam bacaan kita. Kerana mungkin ada di sana benda-benda yang kita terlepas pandang, yang sepatutnya kita sempurnakan hak-haknya, tetapi kita mengabaikannya mungkin kerana terlupa ataupun tidak tahu. InsyaAllah hari ini kita sambung ayat yang ke-15 dan kita akan habiskan sehingga ayat yang ke-20. Yang mana jika kita lihat pada ayat-ayat yang sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita berkenaan dengan pemurnian akidah, dan supaya kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa pun. Kini setelah itu Allah Ta'ala menceritakan kepada kita berkenaan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala gandingkan begitu. Bila Allah Ta'ala sebut la tushriku bihi syai'a wa bilwalidaini ihsana, jangan syirikkan Allah, jangan sembah selain Allah, dan buat baiklah kepada kedua ibu bapa. Banyak dalam ayat-ayat.
Sebagaimana kita juga selalu mungkin perasan bila Allah Ta'ala sebut aqimus salah wa atuz zakah, benda yang bergandingan. Jadi para ulama menyebutkan bahawasanya dosa yang paling besar adalah mensyirikkan Allah Subhanahu Ta'ala. Itu dosa paling besar. Yang kedua, setelah mensyirikkan Allah, dosa yang paling besar adalah derhaka kepada kedua ibu bapa. Sebaliknya, jika kita beriman kepada Allah Subhanahu Ta'ala merupakan pahala yang paling besar. Dan pahala lain yang paling besar juga adalah kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. InsyaAllah pada hari ini ayat yang sama-sama kita akan bacakan berkenaan dengan gesaan daripada agama kita supaya kita sebagai seorang anak melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa kita, sama ada ketika ibu bapa kita masih hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Ada cara yang disuruh ataupun dianjurkan oleh agama kita bagaimana kita hendak berbakti kepada kedua ibu bapa kita setelah mereka pergi meninggalkan kita. Kerana ada di kalangan masyarakat kita, dia cuba buat baik kepada mak ayah dia, tapi bila mak ayah dia dah meninggal, dia kata habis lah. Dia tidak putus sebenarnya. Alaqah kita panggil, ataupun hubungan antara anak dan ayah ni tak akan putus. Anak dan ibu tak akan putus. Okay, insyaAllah kita lihat dulu dari segi tahsin, dari segi bacaan ayat Quran yang perlu kita perbetulkan. Kerana Al-Quran ini adalah ibadah harian kita. Kita kena jadikan Al-Quran ibadah harian kita. Sebagaimana kita jadikan solat itu menjadi merupakan kewajipan kita setiap hari. Dan dalam solat itu ada bacaan Al-Quran. Jadi kita juga boleh tambah bacaan-bacaan lain supaya dapat lagi menambahkan pahala kita dan juga sebagai bekalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan untuk mendapat pahala daripada bacaan Al-Quran, mestilah membaca dengan betul. Itu dia punya syaratnya. Jadi nak baca betul, tidak boleh tidak, mesti dengan kita belajar. Dan belajar ini perlulah berterusan. Kerana antara syarat untuk kita menguasai sesuatu ilmu, kena tuluz zaman, kena lama masa. Kerana mungkin setahun, dua tahun kita tak faham apa yang disebut. Mungkin masuk tahun ketiga baru faham. Ada ulama'-ulama' terdahulu 40 tahun belajar, 41 tu baru faham. Dan Allah Ta'ala buka setelah itu sehingga dia jadi ulama' yang besar. Jadi orang ni lain-lain. Jadi oleh kerana itu kita disuruh senantiasa menuntut ilmu. Kerana orang yang dalam menuntut ilmu, jika ada kesalahan di dalam pembacaan dia, moga-moga Allah SWT mengampuni dan tidak ambil salah. Kerana dia masih belajar. Lain dengan orang yang tak belajar, dia baca salah, akan ditanya, kenapa kamu baca salah? Kata, aku tak tahu. Bila tak tahu, ditanya, kenapa tak belajar? Ada pun kalau kita belajar, ditanya nanti kat akhirat, kenapa baca salah? Aku tak tahu ataupun aku tak boleh buat, ya Allah. Kenapa tak belajar? Dah belajar tapi tak boleh buat. Yang ada orang, walaupun dah lama belajar, sebutan dia tak boleh nak tukar. Ada. Jadi moga-moga dimaafkan kerana masih lagi dalam menjadi penuntut ilmu ataupun belajar ilmu Allah SWT. Okay, ayat yang pertama hari ini kita akan lihat ayat yang ke-15. Allah SWT mulakan huruf yang pertama adalah huruf waw. Sebagaimana yang lazim kita sebutkan, saya juga akan sentuhkan makhraj huruf, iaitu tempat keluar huruf dan juga sifat bagi huruf yang keluar. Benda yang penting dua ni. Makhraj sifat, makhraj sifat. Waw adalah satu-satunya huruf yang masa kita nak sebut dia, kita kena muncung mulut kita. Kita panggil huruf apa? Huruf yang makhraj dia kena dua bibir mulut kita muncung. Wa. Dan tidak kira baris apa pun, baris atas ke, wa, baris bawah, wi, baris depan, wu. Sebab apa muncung? Sebab makhraj dia di situ. Okey. Wa wassa. Wassa ni huruf kita panggil isti'la. Isti'la ni maksudnya apa? Bila kita sebut itu, suara kita akan naik ke lelangit dulu. Sa ke atas. Jangan sebut sa. Ada setengah orang dia tertukar antara sad dan sin. Biasanya nak sebut sa.
ihdinas sirah. Ya, kita kena sebut ihdinas sirah sad. Ya, walaupun makhraj dia sama dengan sin, tetapi sifat dia berbeza. Ya, sad isti'la juga itbaq. Itbaq ni kita panggil apa? Bila suara kita naik ke lelangit, dia pantul ke lidah kita. Ha, terkumpulnya suara antara lelangit dan lidah itu kita panggil itbaq. So, si, su, eh, wawassayna. Sad kita tebal, bila masuk kepada ya, pastikan kita nipiskan ya. Wawassayna, sayna. Jangan wawassayna. Dia kekalkan tebal sad pada ya, itu tak betul lah. Biasa berlaku begitu, para ulama sebut. Biasa kerana apa? Al-mujawaratu bainal huruf. Biasa tebal nipis ni orang tertukar kerana apa? Huruf tebal dan nipis duduk sebelah-sebelah. Jadi setengah orang tu disapu semua tebal, ada setengah orang disapu semua nipis. Kita kena perhatikan mana tebal, mana nipis. Bila tebal, kita tebalkan. Yang nipis, kita nipiskan. Sama juga dalam Al-Fatihah. Ihdinas sirata, tebal. Masuk pada lam, pastikan lam tu nipis. Ramai juga orang bila masuk pada lam, dia kekal tebal ta itu pada lam. Tol, tol. Itu tak sempurna lah. Ihdinas sirata mustaqim. Kita tarik balik. Tol, tol, jangan tol. Okey. Wawassayna al-in. Mana-mana dalam Al-Quran kita jumpa nun yang mati dan di atas nun itu tidak ada sebarang tanda. Itu menunjukkan bahawa nun itu perlu kita lamakan. Kecuali jika kita jumpa lam dan juga ra. Jadi insana biwa, dua harakat. Lidaihi ihha, sempit halkum kita tengah. Jangan ih. Orang Melayu kita biasa sebut ha, ha bulat. Ihsa. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan tengah halkum. Rahmanirrahim. Biwalidayhi ih, ih, ha. Dan pada ha itu ada sifat kita panggil rakhawah. Perlu kita beri tempoh yang sempurna sebelum pindah kepada sin. Sa, ihsa, ihsa. Jangan ihsa, ihsana. Okey, saya baca dulu dan kita akan sambung-sambung lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faham eh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi ambil beberapa perhatian. Pertama, dengar wa wassaynal insan. Insan tak cukup kan? Insan. Pastikan kita, kadang-kadang kita tanya dengar ke tak? Dengar. Tapi tak baca dengar sebab dah terbiasa. Insa. Yang kedua, pastikan kita sebut baris bawah bagi hamzah dengan betul. Setengah orang ni sebut serong sedikit. Biwalidayhi eh. Dia sebut eh. Itu tak betul. Eh, hamzah bawah i. Bukan hamzah bawah e. Ihsa. Tak betul. Ihsa. Sedikit lari lah. Sekali lagi. Wawassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Pasti ihsana. Ha, ha. Hamalat. Keluar angin untuk ta. Hamas kita panggil. Hamalat hu'um.
wajibul ghunnah. Mana-mana jumpa dalam Quran mim yang bersabdu dan nun yang bersabdu, lamakan dia. Ummuhu, panjang dua harakat. Kita panggil tu matsilah qasirah. Nah, jadi setengah orang dia tak tahu nama, tak apa. Nampak je waw kecil, kita panjangkan dua harakat. Nama dia matsilah. Matsilah ni apa? Mat yang berlaku, yakni panjangnya. Mat tu Arab lagi. Panjang yang berlaku disebabkan sambung bacaan. Panjang tu berlaku ketika sambung bacaan. Kalau kita berhenti tak ada panjang. Ummuh matiha. Sebab ada setengah orang dia berhenti ummuhu. Dia ingat waw tu hidup. Waw tu hidup bila sambung bacaan saja. Oleh kerana itu nama dia silah. Mat silah. Mat yang berlaku bila sambung bacaan. Ummuhu kur ra tabat. Ra mati sebelumnya baring atas ataupun depan. Ha, itu salah satu daripada 8 tempat yang ra wajib tabat. Ha. Kur hau. Ha. Tanwin baris dua di atas, jika kita perhati betul dalam Quran, dia ada dua jenis. Satu yang selari dan satu yang tidak selari. Yang kita lihat pada qurha ini tidak selari. Yang atas ke kanan sedikit, yang bawah ke kiri sedikit. Itu menunjukkan bahawa kita perlu lamakan dengung di situ. Dan kecuali jumpa lam dan ra. Kena ingat dua tu saja. Jumpa lam dan ra tak dengung. Masuk saja idgham bila ghunnah. Qurhan. Dengung bila jumpa waw, pastikan terus mulut kita muncung. Sebab nama dia apa? Idgham ma'al ghunnah. Yani masukkan bunyi nun, tanwin-tanwin tu nun lah. Ataupun masukkan tanwin ke dalam waw, itu idgham. Ma'al ghunnah berserta dengung pada waw. Qurhawa. Hawa. Muncung mulut, tahan pada muncung mulut tu. Qurhawa wa dha. Dha tebal. Wa wada'at. Pastikan angin keluar. Hukurha. Kurha. Hamalathu ummuhu kurhan. Wada'athu kurha. Wahamha. Sampai halkum tengah ya. Wahamluhu. Dua harakat mat silah. Wafisa. Tebal sad. Yang fisa. Sa. Luhu mat silah. Thala tha. Tha ni hujung lidah kita sentuh hujung gigi depan kita. Sama macam kita sebut tha. Thalathu nashahra. Syahra. Wahamluhu wafisaluhu thalathuna syahra. Banyak ha. Saya kena latih tengah halko. Ha sempit kan. Hatta mat. Mat jaiz munfasil. Apa mat jaiz munfasil? Huruf mat bertemu dengan hamzah dalam dua perkataan ataupun dalam perkataan yang berbeza. Yani huruf mat berada di akhir perkataan pertama, bertemu dengan hamzah di awal perkataan yang kedua. Itu mat jaiz munfasil. Ambil bacaan empat harakat. Hatta iza. Tha sama dengan tha, hujung lidah kita, hujung gigi depan. Iza balagha gha tabal. Jangan gha. Asing orang disebut gha, gha. Tak. Balagha. Isti'la. Balagha ashuddahu mat silah. Banyak mat silah. Wa balagha ra tabal. Ra mati sebelumnya baris atas tebal. Arba'ina sanah. Bila kita berhenti pada ta marbutah,
istilah dia ta marbutah. Orang Melayu kita panggil ta simpul. Pastikan kita tukar dia jadi ha. Sana hatta iza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Qala rabbi awzi' pasti yang kita sebut tu sebutan yang betul. Kerana biasanya kalau ain mati, sebelumnya baris bawah ramai orang sebut condong. Condong sikit dia sebut awzi' zi'ni. Tak betul. Awzi'ni. Pastikan zi, jangan zi'. Awzi'ni mat jaiz munfasih an ashkura ashku. Pastikan kita sebut shin itu tafashi dan juga rukhawah dia. Jangan terlantun. Ada orang sebut shin terlantun. An ashku ashku. Tak. Ashku ashku yang salah. Ashku. Ashkura ni'mat. Sama juga ain kalau mati sebelumnya baris bawah, ramai orang dicondong sikit. Ni' tak betul. Ni' ni' an ashkura ni'ma. Jangan kura ni'. Ni' nun bawah ni'. Tak ada nun bawah ni'. Nun bawah ni. Ni'ma ni'mataka allati. Empat huruf kan. An'am sempitkan ain, bezakan dengan hamzah. An'am ta'alayya wa ala panjang walidayya wa an'a ain sempit mana salihan tardah. Panjang sikitlah, tarik nafas dalam sikit. Qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Cuba. Mungkin setengah orang tak sempat. Kalau tak sempat boleh berhentilah. Alayya wa ala waliday. Bila berhenti pada ya, yang bersabdu kita panggil dalam tajwid, dia panggil an-nabr. Nabr ni kita kena tinggikan sikit suara kat situ. Waliday day. Sebab dia ada sabdu. Kalau tak ada sabdu, waliday day. Ada sabdu, waliday. Kita berhenti pada waw dan ya yang bersabdu, perlu naikkan sedikit suara kat situ. Waliday. Okey, ambil. Wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati. Ambil perhatian pertama sekali bila kita sebut sama juga ha yang mati sebelum dia baris bawah, ramai juga orang baca nak ke condong. Wa aslih lih, tak betul lih, lih. Lam bawah li, bukan lam bawah le. Wa aslih, tak betul. Wa aslih li panjang ya. Fi zurriyati, dua sabdu situ. Sekali lagi. Wa aslih li fi zurriyati. Ambil
ambil perhatian juga bila kita berhenti pada zurriyati, di situ ada tanda panjang di akhir. Setengah orang dia keliru sikit. Dia nampak je tanda panjang, dia semua panjang. Tengok keadaan. Ada setengah orang dia berhenti fi zurriyati. Dia tanya kenapa panjang di situ? Dia kata ada tanda panjang. Tak, tanda panjang tu tak berfungsi bila kita berhenti. Bila dia fungsi, bila kita sambung. Zurriyati inni tu. Kerana dia panjang tu terjadi bila jumpa hamzah. Huruf mad ya tu jumpa dengan hamzah baru jadi panjang. Tapi kita berhenti ni pada ya. Jadi tidak jumpa hamzah. Jadi dua harakat sahaja. Inni wajibul ghunna. Ni man asli. Tuba lantunkan ba qalqalah sughra. Qalqalah sughra, qalqalah kubra. Apa beza qalqalah sughra kubra? Qalqalah sughra kita tidak berhenti pada huruf qalqalah. Walaupun huruf qalqalah tu berada di akhir perkataan. Setengah orang dia keliru sikit. Dia kata qalqalah sughra ni ialah huruf qalqalah di tengah perkataan. Kurang tepatlah. Sebab apa? Ada huruf qalqalah yang berada di akhir perkataan, tetapi kita tidak berhenti pada akhir perkataan. Dia jadi sughra. Contohnya qad aflahal mu'minun qada. Kalau kiranya dal itu berada di akhir perkataan, tetapi kita tidak berhenti. Tapi jika kita berhenti jadi kubra. Inni tubtu ilaika wa inni wajibul ghunna minal mus. Pastikan sin itu kita desirkan dia. Kita panggil safir. Tiga huruf yang berdesir dalam bahasa Arab. Pertama sin, kedua sad, ketiga zai. Cuma yang menariknya ketiga-tiga huruf ini berada pada makhraj yang sama. Hujung lidah kita jumpa dengan pangkal gigi hadapan yang bawah, gigi kacip depan tu yang bahagian bawah dekat dengan gusi dia situ. Hujung lidah kita letak kat situ. Sa, so, za, ketiga-tiga. As, of, az, ada desiran sedikit. Okay. Muslimin, jangan lantun dengan dia. Setengah orang tu minal muslimin, muslimin. Tak, tak betul. Muslimin. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Okay, juga ambil perhatian setengah orang ni dia biasa nak tebal, contoh dia sebut ini n n, tak betul. Ini n n tu sebutan tu tidak tepat, hamzah bawah i. Ini jangan ni ni, dia jadi hamzah bawah e, tak ada hamzah bawah e. Okey, ayat yang seterusnya ni kita lajukanlah sikit. Cuma perhatikan jika nun tak ada tanda baris dua tidak selari ataupun selari, supaya kita ingat. Ulaika allazina nataqabbalu anhum ahsana ma aminu. وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يوعدون. والذي قال لوالده
أُفٍّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ Jadi cara satu, jadi bacaan Quran ni sebenarnya dia perlu juga nafas kita panjang, walaupun setengah orang tu dia tak tahu cara lah. Maksudnya bila kita nak baca tu pastikan kita tarik nafas, tarik tu dalam perut sikit. Kalau kita ni kembungkan sikit perut kita, ada setengah orang dia dia naikkan kat dada. Biasanya kalau guru-guru yang ajar taranum dan sebagainya, dia kata kalau kat perut kita tahan tu lagi panjang sikit nafas kita, tahan pada perut kita. Lepas tu kita baru mula baca. Setengah orang ni dia nak baca tu dia baca, tak tarik nafas tu. Tu semput tengah jalan. Kita kata baca wallazi, tak biasa kan? Wallazi qa, biasa kan tarik nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tarik nafas. Setengah orang bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tak tarik. Ayat pendek tak apa, kena ayat panjang, dia sempurna. Tarik dulu. Wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithanillaha waylaka amin. Kalau nafas kita panjang elok habiskan sampai haqqo. Tu cantiklah. Okay. Inna wa'dallahi haqqo. Pastikan bila kita berhenti pada huruf qalqalah yang bersabdu. Kita ulanglah. Huruf qalqalah ada lima. Apa dia? Qutubu jadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Lima huruf ni saja yang perlu lantun. Bila kita berhenti pada huruf qalqalah, lantunan itu kita panggil kubra. Ada setengah-setengah buku ditulis kalau ada sabdu akbar ataupun asyaddu kubra. Tapi kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang mu'tabar juga, dia sebut ada dua saja qalqalah, sughra, kubra. Lepas tu macam mana dengan huruf yang bersabdu? Sabdu tu lebih bezanya adalah kita tahan sekejap, lepas tu kita lantunkan dia. Sebab huruf yang bersadu ibarat daripada dua huruf yang sama. Yang pertama ha, kemudian qaf mati, kemudian qaf yang berbaris depan. Tetapi dalam Quran dia tulis satu qaf, diletak sabdu. Maksudnya dua qaf lah. Oleh kerana tu kita nak sebelum lantun tu kita tahan sekejap. Kita tahan tu pada qaf yang mati. Haqqo. Kalaulah tidak ada sabdu, kita baca haqqo. Haqqo. Ada sabdu, tahan dulu. Haqqo. Oleh kerana itu, ulama kata tidak ada asyaddu kubra ataupun akbar. Sama aja. Cuma beza tahan ataupun tidak itu kerana ada sabdu. Fayaqulu ma hadha illa asatirul awwali. Ambil perhatian, setengah orang dia sebut illa asa sa, nak pergi sebab apa? Sebab selepas tu ta. Asati, kita kena sebut asati. Sati, pastikan sin tu nipis. Ulaika allazina haqqa alaihimul qawlu fi umamin qad khalat min qablihim. Kalau panjang nafas eloknya habis wal ins, kita berhentilah, raikan, ambil balik.
قد خلت من قبلهم من الجن والإنس perhatian bila berhenti tu setengah orang dia berhenti wal ins sedangkan ada dengung dulu di situ ikhfa wal ins baru bunyikan sin sin itu perlu bunyikan safir desirannya minal jinni wal ins innahum kanu khasirin ambil perhatian pada huruf kha jangan sebut kha ada setengah orang disebut kha kanu khasirin kha tak kha ke atas wa li kulli darajatum mimma amilu وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ayat yang terakhir وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ambil perhatian pada huruf za azhabtum za ni ramai orang buat lantun ramai wa idza qa wa idza qa sepatutnya wa idza qa dia bukan qalqalah tapi ramai orang buat lantun wa idza qa sama juga di sini jangan azhab 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 jangan أذهب فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق pastikan yang pertama ambil perhatian pada dengung pada kuntum kaf nun nun tak ada tanda maksudnya dengung jumpa ta ta ni huruf nipis jangan dengung tebal kuntum kuntum lain bunyi dia kuntum itu biasa orang buat kuntum ta ni nipis cara dengung tu kita sama-sama lah baiki sikit بِغَيْرِ الْحَقِّ تَحَلُّ لَهُ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ Sadaqallahu al-Azim. Sedikit ringkasan daripada apa yang kita baca adalah pertamanya Allah SWT menyebutkan berkenaan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Setelah Allah Taala sebut berkenaan dengan sembahlah Allah, jangan syirikkan Allah, menunjukkan kepada kita bahawasanya pahala buat baik kepada kedua ibu bapa ini adalah sangat besar ganjaran dia. Dan sebaliknya pun sama, dosa bagi orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa adalah sangat besar. Jadi kita lihat dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama, bila dia bilang ataupun dia hitung
antara dosa-dosa besar setelah mensyirikkan Allah ramai, ataupun kita boleh katakan semuanya menulis bahawa dosa setelah mensyirikkan Allah yang paling besar adalah derhaka kepada kedua ibu bapa. Ini panjanglah. Dan kita buat baik kepada kedua ibu bapa ini tidak semestinya ketika dia masih hidup. Masih hidup tu mestilah. Ketika dia dah mati pun kita perlu buat baik kepada mereka. Antaranya apa? Kita teruskan amal-amal bakti, kebaikan, kebajikan yang perlu kita buat. Kita jaga solat kita, kita baca Quran. Semua tu direct masuk kepada mereka. Kerana apa? Kerana ayah ataupun mak ayah ni sebab kehidupan kita. Jadi bila kita buat baik, pahala itu masuk direct pada mereka. Dan boleh kita bersedekah atas nama mereka, dan kita menyambungkan silaturahim dengan kawan-kawan mereka. Itu antara cara untuk kita buat baik kepada kedua bapa kita yang telah meninggal dunia. Dan juga boleh kita amalkan doa, Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala waliday. Itu doa yang boleh diamalkan. Wa an a'mala salihah. Juga Allah SWT sebut dalam ayat tersebut berkenaan dengan umur 40 tahun. Biasa para ulama sebut tentang umur 40 tahun ni adalah umur seseorang itu matang dari segi rohani dan jasmani dia. Jadi biasanya kalau umur 40 tak berubah lagi, biasanya susah nak berubah setelah itu. Bukan tidak boleh, boleh, cuma susah. Jadi kena usahakan kita tambah ilmu kita, baiki amalan kita sebelum kita capai umur 40 tahun. Dan juga Allah SWT menceritakan tentang orang yang buat baik kepada mak ayah dia akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Kemudian orang yang derhaka akan diazab oleh Allah SWT di dunia lagi amal yang kena, dan juga di akhirat. Kemudian kedudukan mereka di akhirat nanti. Jadi semoga kita semua jadi hamba-hamba Allah SWT yang hanya menyembah Allah dan berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum.